Pertama-tama dikenal dengan nama Masjid Bani Salam, karena masjid ini dibangun di atas tanah bekas rumah Bani Salam yang letaknya di tepi jalan. Oh, ini kiblat lain. Ini. Jadi masjid kiblat lain. Putih. Orang Masjid Salam menghadap kiblat ke arah Rabiul Maqdis Yerusalem Palestina. Namun terhadap kedua dunia pertemanan dengan sepi dalam kerajaan dan kejujuran turun tangan dengan suara kemanusiaan orang ayat 168 dan memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada pemerintah dan ditanya Masjid Al-Haram atau Ka'bah sebagai kiblat. Rasa hadap Masjid Salam langsung menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis ke sana Palestina. Namun sela-sela salat di tengah salat datanglah kepada sahabat yang masbuk masih tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Masjid Nabawi sudah berhasil kiblat ke Masjid Haram. Maka serentaklah lima dan makna berada kiblat ke Masjid Haram. Dengan kebetulan seperti itu, maka masjid itu diberi nama Masjid Qiblatain yang berarti masjid berkiblat dua. Sebetulnya akan menemukan kata-kata agar Rasulullah SAW
Madinah. Dan pada saat itu ada salah satu sahabat yang sebati, namanya Salman Al-Farisi. Yang pertama Salman Al-Farisi memberi saran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya tidak boleh bertahanan dan bertahanan. Sudah itu langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah.
kotanya Utsman bin Affan ini. Wakaf. Ya. Wakaf. Huh.